Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Apa yang kau lakukan di Kediri? Kau berkeliaran di jalan-jalan dengan berpakaian compang-camping seperti pengemis. Sebuah cara yang sangat sempurna untuk menyembunyikan jati dirimu yang sebenarnya. Kalau kau melihatku dalam keadaan seperti ini, karena memang seperti inilah aku. Aku akan mengamuk. Aku akan mencari kematian. Bumi ini sudah terlalu lama ketempatan tubuhnya yang penuh kotoran. Sekaranglah saatnya aku menemukan jalan kematian yang paling sesuai. Aku Kumbakarna. Akulah Kumbakarna. Sabda Pandita Ratu. Sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan. Di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenumang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-cita aku, Kakang Ken Aro. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Yvonne Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu, kali ini dalam episode ke-15 dengan judul Singasari. Dalam seri ke-443 ini, dengan para pemain M. Abud sebagai Ken Arok, Lili Nur Indahsari sebagai Ken Umang, Nanang sebagai Diposari, Wahyu Chandra sebagai Loh Gawe, dibantu oleh Aris dan Rifki, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Tumapel disibukkan oleh persiapan menyongsong Ken Arok yang telah memenangkan perang melawan Kediri. Seluruh kaulah bagaikan digiring keluar menempatkan diri di jalanan yang akan dilalui oleh Ken Arok. Namun sementara itu, Diposari disiksa oleh kegelisahan melihat hubungan Ken Arok dengan Ken Umang yang dirasakannya sebagai hubungan yang tidak seharusnya dan akan menimbulkan masalah di masa depan Singasari. Kepada Brahmana Loh Gawe, ditumpahkannya segenap unek-unek di dalam hatinya itu. Itulah Bapak, apa yang menjadi sumber kegelisahan di dalam hatiku. Aku bisa saja mengabaikannya, menganggapnya bukan urusanku. Namun,
Tetap saja ada yang janggal di dalam perasaanku, Bapak. Iya. Barangkali kalau aku dituntut harus jujur, mungkin terdorong rasa kasihanku kepada Ken Dedes, terdorong untuk berpihak kepadanya. Akulah orang yang menjadi saksi. Bagaimana perjalanan Ken Dedes dari sebuah desa kecil Panawijen sampai ke Tumapel dan kemudian Singasari sekarang ini? Iya, perjalanan yang penuh kepahitan. Dengan kemunculan Ken Umang, betapa akan hal itu akan meremukkan hati Ken Dedes dan akan membahayakan kedudukan Anusapati, anak Ken Dedes itu. Bapak, barangkali Bapak dapat mencegah semua bencana itu. Mencegah dengan cara bagaimana, anak Mas Diposari? Aku melihat Bapak mempunyai pengaruh yang sangat besar kepada Ken Arok. Barangkali Bapak bisa menasihatinya. Anak Mas, bukankah kita belum tahu bahwa bagaimana sikap Ken Arok terhadap Ken Umang? Bapak Logawe, ada tanda-tanda yang mencemaskan. Ken Arok orang yang aneh. Senopati Kebo Dampit di Kediri telah dibunuhnya karena bermaksud memperkosa Ken Umang. Kemudian sahabat Kakang Rudro Bondo, Macan Keroda dari Ganter, juga dibunuhnya karena bermaksud memperkosa Ken Umang. Yah, sedemikian jauh Ken Arok dalam membentengi Ken Umang, melindunginya. Nah, bukankah itu cerminan dari kesungguhan niat Ken Arok untuk mengambil Ken Umang sebagai salah seorang istrinya? Bisa jadi sekedar seorang kelangenan, bisa jadi hanya diangkat sebagai garwo ampean. Akan tetapi, tetap saja membahayakan nasib keturunan Ken Dedes, terutama sekali Pangeran Pati yang bergaris keturunan aku Tunggul Ametung itu. Lalu mengapa bukan anak Mas sendiri yang menyampaikan hal itu kepada Ken Arok? Aku telah membayangkan bagaimana kira-kira nasibku, Bapak. Baiklah, anak Mas. Aku akan mencoba menemui Ken Arok dan menyampaikan kegelisahan hatimu. Semoga saja Ken Arok masih mempunyai rasa segan kepadaku, meskipun sekarang ia telah menjadi seorang raja yang memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Terima kasih, Bapak. Aku berdoa semoga Bapak berhasil. Jika Bapak berhasil, Bapak telah menyelamatkan Singasari dari pertikaian garis keturunan. Demikianlah, manakala matahari yang semula tepat berada di atas kepala telah bergulir dan semakin doyong ke arah barat, akhirnya rombongan berkuda yang dipimpin oleh Ken Arok itu datang, disambut dengan luapan yang gemuruh. Lautan manusia yang tumpah ruah menyebabkan rombongan Ken Arok tidak bisa berderap kencang. Ken Arok melambai-lambaikan tangannya yang disambut dengan teriakan-teriakan segenap kaula. Ken Umang yang berada di belakangnya merasakan gejolak yang luar biasa, seolah dadanya mekar sedemikian rupa, seolah luapan kegembiraan lambaian tangan ditujukan untuk menghormatinya. Meski lambat, rombongan berkuda itu terus bergerak menuju istana. Namun sebenarnya lah keberadaan Ken Umang menumpuhkan percakapan yang riuh di dalam hatinya. Perempuan itu siapa kira-kira dia ya? Wah, barangkali perempuan boyongan. Sebagai tanda Ken Arok telah berhasil menaklukkan Kediri. Apakah dia adalah Sekar Kedaton Kediri? Ya, barangkali. Tentu ia anak Baginda Kertajaya. Tidak nampak bayangan kesedihan di wajahnya. Kenapa? Aneh kalau ia anak Raja Kediri. Mestinya sebagai perempuan boyongan akan terlihat sedih. Wah, barangkali saja ia senang. Akan diapakan kira-kira perempuan itu ya? Wah, bodoh sekali kamu itu. Perempuan cantik kok diapakan? Kalau diberikan kamu, kira-kira kamu apakan aja? Maksudku bukan itu. Oh, bagaimana? Aku, Baginda Ken Arok ya, telah mempunyai seorang permaisuri, Tuan Putri Ken Dedes. Bahkan telah memiliki seorang anak lelaki yang telah diangkat menjadi Pangeran Pati. Lalu akan didudukan sebagai apa perempuan itu? Sebagai permaisuri kedua? Ya, tidak ada yang namanya permaisuri itu kedua. Permaisuri itu hanya satu. Kalau ada yang kedua, itu ampean atau kelangenan selir. Selir. Ampuh. Ya,
Semakin dekat dengan istana, semakin tumpah ruah luapan manusia di jalanan. Hingga akhirnya, Ken Arok dan rombongannya mendekati istana. Ken Dedes yang berdandan cantik sekali, telah siap menunggu didampingi oleh para dayang-dayang di halaman pendopo. Sedemikian ramainya, dan sedemikian meluapnya, Ken Dedes masih belum melihat seorang perempuan cantik yang berada di dalam rombongan itu. Namun sebaliknya dengan Ken Uma. Rupanya permaisuri baginda yang bernama Ken Dedes. Cantik juga. Cantik dan anggun. Akan tetapi, aku melihat ia bukan jenis orang yang tegar dalam menghadapi hidup. Ia tentu akan tergilas oleh kehadiranku. Lihat saja, Ken Dedes. Siapa di antara kita yang akan memenangkan persaingan merebut hati baginda Sri Raja Sabatara Sang Amurwa Bumi? Kau cantik. Akan tetapi aku juga cantik. Sekarang, siapa yang lebih prigel melayani baginda? Demikianlah, Ken Arok telah turun dari kudanya, kemudian diikuti oleh segenap rombongannya. Ken Dedes menyembah tanpa berjongkok, kemudian mendekati sebuah tempayan yang berisi air kembang bunga setaman. Diambilnya segayung, kemudian disiramkan kedua kaki suaminya. Sorak-sorai kembali bergemuruh ketika seorang dayang-dayang mengangsurkan seorang bayi yang berada di dalam gendongannya. Itulah anak Ken Dedes yang sebenarnya garis keturunan dari Tunggul Amatung. Ken Arok menerima bayi itu dan mendekapnya untuk beberapa saat. Sorak-sorai itu mereda ketika Ken Arok mengangkat tangannya. Saudara-saudaraku terkasih, segenap kaula Singasari. Hari ini adalah sebuah hari yang gilang gemilang bagi kita semua. Karena apa yang kita harapkan telah menjadi kenyataan. Tidak sia-sia Tumapel selama ini telah menempa diri. Akhirnya seperti yang kita harapkan. Kediri yang banyak ditumbuhi oleh kekeliruan-kekeliruan itu berhasil kita tumbangkan. Dan kemudian, bagai terbitnya matahari di langit timur, lahirlah Singasari. Camkan dalam hati dan ingat-ingatlah, negara kita adalah Singasari. Negara kita bukan lagi Kediri, akan tetapi Singasari. Akan tetapi para kaula Singasari semuanya, perjuangan yang kita lakukan untuk meruntuhkan kekuasaan Kediri dan lahirnya Singasari bukanlah perjuangan yang mudah, bukan perjuangan yang murah. Berdirinya Singasari harus ditebus dengan sebuah peperangan di mana dalam perang tentu akan jatuh korban. Kita dihadapkan pada pilihan membunuh atau dibunuh. Kalau kita tidak mau membunuh, kita akan dibunuh. Dan itu artinya, korban pun berjatuhan, baik di pihak Kediri maupun Tumapel dan Ganter. Namun percayalah, kematian saudara-saudara kita di medan peperangan itu tidaklah sia-sia. Mereka telah melaksanakan dharmanya sebagai prajurit sejati. Mereka yang gugur dalam peperangan itu akan berada di nirwana. Apa yang mereka lakukan dan korbankan itu merupakan tonggak berdirinya Singasari. Kepada para prajurit yang gugur di medan peperangan, justru merupakan suatu kebanggaan. Demikian juga bagi keluarganya, juga merupakan suatu kebanggaan kepada mereka yang di antara keluarganya terdapat yang gugur di peperangan. Aku, Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi, Raja Singasari yang besar di saat ini, di hadapan kalian semuanya, menyampaikan penghargaan yang tiada taranya, para prajurit yang gugur. Jadilah Rana Kusuma yang berarti kembang peperangan. Suasana kemudian menjadi hening.
Para kaula serasa larut ke dalam apa yang diucapkan oleh Ken Arok. Mereka bagaikan tersadarkan bahwa di antara keluarga mereka belum diketahui bagaimana nasibnya. Perang telah selesai. Akan tetapi bukan berarti pergolakan di Kediri padam begitu saja. Di sana sini masih ada yang mencoba mengingkari kenyataan. Itulah sebabnya para prajurit Tumapel masih berada di sana. Dan dalam waktu dekat, jika suasana Kediri telah menjadi tenang, prajurit itu akan ditarik kembali ke Singasari. Kepada yang merasa gelisah oleh tanda tanya bagaimana nasib keluarganya, akan segera diketahui setelah para prajurit mendaftar siapa-siapa yang gugur di dalam peperangan. Kepada keluarganya, Singasari akan memberikan tanda bela sungkawa yang wujudnya atau jumlahnya akan ditentukan kemudian. Kemudian, sebagaimana yang kalian semuanya pernah mendengar, aku benar-benar merasa bahagia ketika di medan peperangan dikabarkan anakku telah lahir. Ia aku beri nama Anusapati. Dan aku ulangi di hadapan kalian semuanya sekarang ini, aku angkat Anusapati sebagai Pangeran Pati. Suara gemuruh yang riuh itu seperti tidak terkendali lagi. Namun riuh itu pula yang serasa mengoyak-ngoyak dada Ken Umang. Dadanya teriris sakit melihat kenyataan yang ada di hadapannya. Angan-angan yang sudah terlanjur dibangunnya bagaikan runtuh menjadi serpihan-serpihan. Ken Umang menunduk, wajahnya memerah, dan setiap gerak wajahnya tidak lepas dari perhatian Senopati Diposari. Bapak Logawe, Bapak melihatnya? Iya, aku melihatnya, anak mas. Bapak, Ken Umang sedang berusaha menenangkan gejolak perasaannya. Ia merasa terbanting melihat kenyataan yang sekarang dihadapinya. Rupanya ia terlanjur membangun angan-angan yang tinggi. Tapi di luar dugaannya, Baginda tidak menyebut-nyebutnya, bahkan mengumumkan Anusapati sebagai Pangeran Pati Singasari. Nah, lihat Bapak. Iya, iya. Bukankah matanya membasah? Ken Umang berusaha menyembunyikan tangisnya, Bapak. Lautan manusia yang berada di halaman Istana Tumapel bagaikan bergolak ketika Ken Arok mengumumkan pengangkatan Anusapati, anak Ken Dedes dari Aku Tunggul Ametung, menjadi Pangeran Pati. Yang artinya, kelak di kemudian hari, dia berhak menggantikan Ken Arok menjadi Raja Singasari. Ken Umang yang semula membangun angan-angan, terbanting oleh kenyataan yang berada di hadapannya. Saudara-saudaraku semuanya, para kaula Singasari, untuk selanjutnya, marilah kita isi Singasari ini dengan sebuah tatanan yang baru, sebuah cara hidup yang baru. Tidak ada gunanya kita berhasil menghancurkan Kediri dan kemudian mendirikan sebuah negeri baru yang bernama Singasari kalau kemudian kita tidak melakukan apa-apa. Singasari harus kita bangun hingga menjadi sebuah negara gemah ripa Loh Jinawi dan Kerta Tatar Harja. Singasari harus kita bangun menjadi negara yang kuat, yang mampu melebarkan wilayahnya hingga menyeberangi lautan. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan kalau kita mau melakukannya, termasuk membuat Singasari sebuah negeri yang jaya. Nah, para kaula Singasari, aku Ken Arok yang sekarang telah menjadi rajamu. Aku yang akan membawamu semuanya menuju tatanan hidup yang baru. Aku sekarang yang menjadi Raja Singasari, yang wilayahnya meliputi Kediri yang sebelumnya mewilayahi kita. Aku menjadi raja dengan gelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Ingat-ingat itu. Gelarku adalah Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Akulah Sang Amurwa Bumi, dan aku membutuhkan cahaya matahari untuk menerangi kalian semuanya. Cahaya matahari itu adalah permaisuriku, Ken Dedes. Ia yang akan menjadi sumber kekuatan dan sinar.
Namun di samping matahari, aku juga membutuhkan rembulan. Matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku. Nah, para kaula Kediri, aku akan memperkenalkan kepada kalian semuanya rembulan yang aku maksudkan itu. Rembulan dan matahari mempunyai kedudukan yang sama. Ia adalah sama-sama istriku. Inilah dia, Ken Umang. Bagaikan langit pijar oleh petir yang menggelegar mengguncang dada. Itulah apa yang dikatakan oleh Ken Arok tadi. Kalimat yang tidak mendapatkan tepukan gemuruh, tetapi justru menyebabkan suasana menjadi hening. Tidak ada siapapun yang berbicara. Semuanya seperti tersihir bagaikan patung. Dan melebihi dari yang lain, Senopati Diposari merasakan dadanya sesak. Tatapan matanya tertuju pada Ken Dedes yang menundukkan wajah sedalam-dalamnya. Sementara itu, sesuatu yang sangat perih mengiris dan menyayat-nyayat permukaan hati Ken Dedes. Perempuan dari Panawijen itu bagaikan melayang, merasa bagai tidak berpijak tanah. Namun sedapat-dapatnya Ken Dedes menguasai diri untuk tetap berdiri di atas kedua kakinya. Ken Arok mengangsurkan anusapati yang ada dalam pelukannya kepada seorang emban. Kemudian melangkah mendekati Ken Umang. Para kaula Singasari, aku perkenalkan kepadamu semuanya. Inilah Tuan Putri Ken Umang. Jika Tuan Putri Ken Dedes aku ibaratkan sebagai matahari, maka Tuan Putri Ken Umang aku ibaratkan sebagai bulan. Kedua-duanya aku butuhkan untuk mendampingiku menyelenggarakan pemerintahan di Singasari. Terimalah Tuan Putri Ken Umang untuk berada di antara kalian semua. Tidak ada tepuk tangan yang meriah menyambut kehadiran sang rempulan. Yang ada adalah tatapan terpana, kaget melihat Ken Arok begitu tega melukai hati Ken Dedes, perempuan yang menjadi pancadannya untuk menggapai cita-cita menjadi Raja Singasari. Sudahlah Nyai, jangan menangis. Nyai, berhentilah menangisnya. Kasihan sekali Tuan Putri Ken Dedes. Aku tidak mengira baginda akan setega itu melukai hatinya. Hati siapa yang tidak sakit, Kiai? Tuan Putri Ken Dedes harus kehilangan suaminya. Aku butunggul amatung. Dan sekarang, baru beberapa hari setelah melahirkan anaknya, Tuan Putri harus melihat kenyataan yang sangat pahit seperti itu. Baginda Ken Arok keterlaluan. Aduh, Nyai, kamu itu ngawur saja. Jangan berani-beraninya kamu ngumpati baginda. Sekarang yang mendengar hanya aku, suamimu sendiri. Kalau sampai kedengaran para prajurit dan kau dilaporkan pada baginda, kau akan dihukum gantung di alun-alun. Tahu itu? Tuan Putri, Tuan Putri, mengapa Tuan Putri harus mengalami peristiwa yang seperti itu? Mengapa harus Tuan Putri yang mengalami? Mengapa bukan aku saja? Apa? Kau ingin mengalami? Kau ingin aku kawin lagi? Begitu? Potong burungmu kalau kau berani melakukan itu. Ampun Tuan Putri, Tuanku Anusapati menangis Tuan Putri. Ia harus mendapatkan minum. Ampun Tuan Putri Kendedes, hamba mohon kasihanilah Tuan Anusapati. Ia menangis karena kehausan. Sudah waktunya ia minum Tuan Putri. Ah, bagaimana ini? Tuan Putri diam saja. Bayinya haus sekali. Tuan Putri, Tuanku Anusapati haus. Ia menangis, Tuan Putri. Kosong tatapan mata Ken Dedes, seolah raganya tidak ditinggali jiwa. Tatapan matanya tertuju pada satu arah dan tidak berubah.
meski ada orang yang melintas di depannya. Mpanya menggendong bayinya kebingungan. Dia tidak tahu harus melakukan apa. Tangis bayi yang melengking itu terdengar sampai di bangunan induk istana Tumapel atau Singasari. Ken Arok mengerenyitkan dahi. Raja itu bergegas mendekati sumber suara. Mban yang menggenong Anusapati menjadi kebingungan. Kenapa dia? Haus, tuanku. Tuan muda Anusapati ingin menyusu. Kendedes. Kendedes. Kau tidak mendengar kata-kataku. Kendedes. Kau tidak mendengar anakmu menangis. Ia butuh minum. Kau harus memberikan apa yang menjadi haknya. Kalau kau tidak memberikan, kau sama saja dengan menyiksanya. Susui dia, Kendedes. Mengapa kau lakukan ini, Kendedes? Karena kau tidak bisa melihat kenyataan yang sedang kau hadapi. Kau tidak bisa menerima. Kau sakit hati karena aku mengambilkan Umang pula sebagai pendampingku. Aku seorang raja, Kendedes. Aku memegang kekuasaan dan yang tidak terbatas. Siapapun tidak berhak menggugat apa yang aku lakukan. Susui anakmu. Kendedes mulai bisa hidup kembali. Seolah jiwa yang melayang pergi telah hinggap kembali di dalam raganya. Dengan tatapan mata yang nanar, anak empu Purwa Surya Suci dari Panawijen itu memandang Ken Arok. Sebuah tatapan yang sebenarnya menyayat. Ada apa, tuanku? Anakmu menangis. Anusapati. Tuanku, Anusapati haus, tuan putri. Berikan kepadaku, Mban. Ken Arok memperhatikan dengan seksama. Ken Dedes menyusui bayinya. Anusapati menyusu dengan lahapnya. Entah apa yang bergolak di dalam dada Raja Singasari itu. Namun kemudian dia bergegas melangkah pergi meninggalkan ruangan itu. Aku tidak suka dengan tangisnya. Aku tidak suka dengan lengkingan tangisnya. Ken Arok berjalan melintasi peringkitan menuju ke ruangan lain, di mana Ken Umang menunggunya. Mban yang melayani Ken Dedes berurai air mata. Dia bingung. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Ken Dedes yang nampak diam, Ken Dedes yang lugu dan pasrah, justru telah mengkoyak-koyak hati Mban itu. Semuanya telah terlambat, anak Mas Diposari. Bapak tidak akan melakukan sesuatu. Apa yang bisa Bapak lakukan? Ken Arok telah mengangkat perempuan itu menjadi salah seorang istrinya. Entah apa kedudukannya, namun Ken Arok membuat antara Ken Umang dan Ken Dedes berkedudukan sama. Bapak benar, tidak ada gunanya Bapak menemui Ken Arok. Nah, semoga keadilan Hyang Batara Agung, sifat welas asih dan asihnya akan melindungi Singasari dan melindungi masa depannya. Betapa gelapnya malam ini. Dan betapa gelap pula sebenarnya masa depan Singasari. Baratayuda tengah membayangi Singasari. 3 hari lewat setelah Ken Arok kembali ke Tumapel, para panas mulai merekah di dalam istana. Di senja hari, hati Ken Dedes sedikit terhibur ketika ayahnya Empu Purwa Surya Suci datang menjenguknya. Baktiku, ayah. Bagaimana dengan keadaanmu, Ken Dedes? Sebagaimana ayah lihat? Aku telah menerima kedatangan orang yang diutus mengabarkan kelahiran cucuku. Aku tidak segera datang karena aku memerlukan perpuasa yang aku kirimkan untuk cucuku. Siapa namanya, Ken Dedes? Anusapati, ayah. Ia kelak akan menjadi seorang raja yang besar. Sebagaimana diramalkan, kau akan melahirkan para raja turun-temurun yang menguasai tanah Jawa ini. Ayah, apakah ayah telah mendengar apa yang sebenarnya telah terjadi? Ayah telah mendengarnya, Ken Dedes. Tuanku Sri Rajasa telah mengambil perempuan lagi untuk melengkapi kamuktennya. Itu yang kau maksud? Aku tidak tahu, ayah. Mengapa harus seperti ini perjalanan hidupku? Ken Dedes, ayah bisa mengerti bagaimana perasaan kesedihanmu.
terlampau berat apa yang kau sandang. Akan tetapi, Kendedes, di balik semua ini, kau tengah melakukan sebuah keprihatinan. Kau tengah melaksanakan sebuah laku keprihatinan untuk kemuliaan anak dan cucumu. Kau harus bisa tabah, Kendedes. Tabah dan menerima kenyataan apapun yang disodorkan oleh Ken Arok kepadamu. Jadilah kau seorang istri yang berbakti kepada suamimu, apapun yang dilakukan suamimu kepadamu. Wahyu itu ada di tanganmu, Kendedes. Banyak nasihat yang diucapkan oleh Empu Purwa kepada anak perempuannya semata wayang itu. Nasihat yang terasa sejuk menyiram tubuhnya ketika dia merasa kegerahan, menenangkan hatinya kala dia sangat gelisah. Demikianlah, maka hari-hari pun berlalu. Singasari sibuk membangun diri. Istana Tumapel ditata sedemikian rupa sehingga lebih megah dari istana Kediri. Kemampuan para prajurit terus ditempa. Singasari maju pesat. Tetapi di balik dinding istana, suasana panas semakin terasa. Sedikit demi sedikit, Ken Umang menancapkan pengaruhnya. Dan kasih sayang seorang suami menjadi tidak berimbang lagi ketika Ken Umang pun hamil. Jadi kau hamil, Ken Umang? Hamba, tuanku. Hamba telah tidak ngarap sari. Kau telah memberikan kebanggaan kepadaku, Ken Umang. Kau akan melahirkan anakku, anak yang benar-benar berasal dari benihku. Akan tetapi, apakah yang akan didapatkan anak ini di masa yang akan datang, tuanku? Untuk pertama kalinya, ucapan Ken Umang menyodok dadanya. Ken Arok seperti dipaksa untuk merenungkan kedudukan Anusapati. Sudah sepantasnya kah dia mendapatkan hal sebagai pangeran pati? Ken Arok menghela napas panjang. Dia mengenang betapa lengkingan tangis bayi Anusapati itu sangat tidak menyenangkan hatinya. Nah, bagaimanakah suasana istana Singasari kemudian? Dan bagaimana sikap Baginda Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi menghadapi kedua istrinya itu? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.